Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa status Hakim Agung nonaktif Ghazalbah Saleh sudah keluar dari rutan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta diketahui mengabulkan eksepsi Ghazalbah dan memerintahkan jasa KPK mengeluarkan dari dalam tahanan. Status tersangka masih melekat pada Ghazalbah karena hakim belum memutuskan terkait pokok perkaranya. Sebab putusan salah majelis hakim hanya mengadili terkait sisi formil, belum masuk ke substansi perkaranya. Yang pasti, Ghazalbah belum bebas secara hukum. Dia hanya dikeluarkan untuk sementara dari rutan KPK. KPK pun melawan putusan sel hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang mengabulkan eksepsi Ghazalbah Saleh. Lembaga tirasuah itu melawan putusan tersebut dengan langkah banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Permisi ya.